guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raja Lomba Backpacker, channel tentang pertanian dan wirausaha mandiri. Untuk teman-temanku semua yang berada di seluruh Indonesia dan juga luar negeri, semoga semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang Raja Lomba Backpacker bersama Bapak Mustaqim dari Blitar yang akan sharing dan berdiskusi tentang sulitnya pupuk yang membuat petani susah dan menderita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, gimana Pak tentang pupuk itu Pak? Pupuk sekarang susah, banyak mahal. Ya petani tak dapat untung kalau pupuk itu harganya 220-230 satu sak. Nah kental 50 kilogram. Berarti naiknya dua kali lipat Pak? Dua kali lipat. Sebelumnya hanya harganya berapa Pak? 120-125 kelompok tani. Sekarang sulit. Sulit itu barang pun tak ada. Ya keluhan itu petani banyak susah sekarang. Susah sekarang Pak ya. Sekarang susah itu harga pun nggak bisa naik, harga padi pun cuma standar macam. Gimana Pak pesan Bapak ke Pak Jokowi Pak tentang pupuk? Kalau pesan saya pupuk segera mudah sekarang banyak murah tuh Pak. Nggak perlu mahal-mahal lah. Ya standar harga padi pun tetap standar itu harganya sama pupuk macam. Harus diturunkan macam. Turunkan Pak ya biar ya. Petani itu makmur ya, Pak ya. Ya berarti makmur itu macam. Berarti sekarang ini petani susah Pak. Petani susah itu macam. Ngoyo. Wong enggak tuku wedang ngopi karo ngono to. Tak utama daripada aku luwe luang pariku sing wareg. Aku bentuk petani mesti api Mas. Mbok jagung aku mesti anu. Nggih. Megane aku tak pelihara tenanan. Jaman lupa like, comment, and share. Satu gratis bro. Oke guys, terima kasih sudah menonton video dari kami dan saksikan terus video-video berikutnya hanya di channel Raja Lomba Backpacker. Pun Pak, gimana terus? Ya.